Memilih jenis tanaman hias tidaklah sulit, apalagi kalau hanya untuk memperindah lingkungan di sekitar rumah. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis tanaman yang cukup mudah perawatan sehingga tak memerlukan perlakuan khusus ketika ditanam di atas pot atau tanah. Nah, bagi kamu yang ingin menanam jenis bunga dengan warna dan bentuk yang indah, sebaiknya baca informasi di bawah ini sampai selesai karena ada beberapa rekomendasi supaya kamu tak kerepotan saat merawatnya. Penasaran? Ingin tahu? Baiklah, daripada menunggu lama, yuk simak pembahasannya lebih lanjut berikut ini. Inilah 7 jenis tanaman hias yang cocok menghiasi rumah kamu. 1. Amaryllis merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah sekali berbunga. Maka dari itu, kebanyakan orang memanfaatkannya sebagai hiasan di lingkungan rumah. Kamu pun bisa menerapkannya mengingat varian-varian yang dimiliki bunga amaryllis bermacam-macam. Cara paling gampang untuk menanamnya yakni melalui pot. Di samping itu, penanaman tersebut juga dipercaya mampu mengusir serangga, nyamuk atau sejenisnya. 2. Kenanga bunga yang satu ini termasuk tanaman asli dari Indonesia. Jadi tak heran bila kamu lebih mudah menemukannya beberapa tempat utamanya Provinsi Sumatera karena memang asalnya dari sana. Nama ilmiahnya sendiri pun sangat unik yaitu Cananga odorata. Di sisi lain kelopak bunga kenangan juga memiliki variasi unik di mana saat usia muda berwarna hijau lalu berubah menjadi kekuningan ketika sudah tua. Untuk membudidayakannya, terbilang cukup mudah dan kamu bisa langsung menanamnya di atas pot atau taman di belakang rumah. 3. Alamanda. Siapa yang tak kenal dengan bunga ini pasti kamu pernah menjumpainya kan? Tanaman alamanda tumbuh secara bergerombol sehingga perkembangannya lebih cepat. Itulah alasan kenapa tanaman tersebut terlihat menarik dan cocok dijadikan tanaman hias. Di Indonesia sendiri, spesies alamanda yang populer adalah alamanda catartica atau orang-orang menyebutnya dengan bunga terompet emas, golden terompet dan bunga lonceng kuning. Aslinya bunga ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Walau tak memiliki harum yang menyengat namun warna kuningnya membuat penampilannya begitu indah dipandang. 4. Kembang sepatu. Wikimedia or jenis tanaman hias selanjutnya adalah kembang sepatu. Bahwa jenis tanaman ini mampu tumbuh besar sehingga bagi kamu yang ingin menanam di lingkungan rumah sebaiknya gunakan pot saja supaya perkembangannya dapat dikendalikan. Umumnya kembang sepatu memiliki warna ungu yang mencorak dan itulah daya tariknya. Meski begitu, bunga ini tidaklah mirip sekali dengan sepatu. Jika di daerah Melayu biasanya sering disebut dengan bunga raya sedangkan di bagian Jawa menyebutnya warawari. 5. Asoka. Mungkin namanya terdengar asing namun jangan salah bahwa bunga asoka sangat mempesona sekali. Di waktu kecil, pasti kamu pernah memetik suatu bunga lalu mencari yang manis-manis di dalamnya. Ya, benar itulah salah satu jenis bunga asoka yang ada di Indonesia. Memiliki nama ilmiah Saracha indica, bunga ini diketahui memang banyak jenisnya. Di antaranya ada jenis bunga berbagai macam warna dalam satu pohon dan sepertinya cocok untuk menghiasi lingkungan rumah kamu bukan? 6. Melati. Sama seperti bunga anggrek. Bunga melati sudah menjadi bunga fenomenal di tanah air. Bahkan jenis melati putih, Jasminum sambac, juga telah ditetapkan sebagai bunga nasional di Indonesia bersamaan dengan bunga Rafflesia arnoldi dan bunga anggrek bulan. Selain warna putih yang indah, bunga ini memiliki bau harum khas di mana setiap orang pasti akan tergoda.
Jika ingin menanam dan merawatnya, kamu tak perlu melakukan hal-hal khusus karena bunga melati termasuk tanaman perdu. Jadi kamu hanya perlu melakukan pemangkasan serta menjaga ukurannya agar tidak semakin membesar. 7. Bougainville bunga ini biasa dijuluki dengan bunga kertas. Coba kamu pegang langsung kelopaknya pasti mirip seperti kertas. Walau asalnya dari Amerika Selatan, kamu masih bisa menjumpai tanaman ini tumbuh subur di Indonesia utamanya di daerah kawasan beriklim tropis. Untuk teknik penanamnya sama seperti menanam bunga di atas pot pada umumnya dan cukup sirami 2-3 kali sehari agar tetap tumbuh subur.